Hai sobat Garingnya Channel, kembali hadir di tutorial edit video di KineMaster. Video di awal tadi merupakan contoh video vertigo effect. Oke, video kali ini akan membahas cara edit vertigo effect di KineMaster. Video vertigo effect biasanya menggunakan video dari drone yang shoot movement-nya itu bertipe zoom in atau zoom out. Oke sobat, sebelum kita masuk ke tutorialnya, yuk bantu channel ini supaya terus bisa memberikan konten editing video bermanfaat bagi kamu dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan memberikan komentar. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Dibuka dulu KineMaster-nya. Setelah terbuka seperti ini, klik icon plus yang di tengah ini. Lalu pilih rasionya yang 16 banding 9. Klik media. Masukkan video yang akan kita buat vertigo effect. Klik centang. Buat video ke bagian awal. Kita putar dulu videonya. Kita lihat perbedaannya sebelum dan sesudah diberi efek vertigo. Kita bisa lihat bahwa tampilan di video ini semua zoom in ke arah depan seperti ini. Nanti kita bandingkan setelah kita buat vertigo effect di video ini. Kita buat videonya kembali ke bagian awal seperti ini. Kemudian kita akan buat vertigo effect bertipe zoom in. Klik di timeline, kemudian klik icon crop. Kemudian klik gambar yang di bawah ini yang ditunjukkan. Lalu kita ingat-ingat bagaimana gambar komposisinya atau semua bagian-bagian yang ada di dalam gambar yang ada di bagian akhir video. Kita ingat-ingat karena kita akan melakukan zoom atau cropping di bagian awal video sesuai dengan gambar pada bagian akhir video. Setelah itu kita klik gambar yang di bagian atas ini, kemudian kita akan melakukan proses zoom in atau cropping seperti ini dengan cara pinch atau mencubit dengan dua jari seperti ini. Kita serupakan atau paling tidak mirip dengan bagian akhir video yang kita ingat-ingat tadi. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian klik tanda centang. Kemudian kita preview untuk melihat hasilnya. Oke, kita lihat perbedaannya di sini. Akan saya tunjukkan. Di bagian ini seperti ditarik mendekat, sementara di bagian ini seperti ditarik menjauh. Oke, selanjutnya kita akan buat vertigo efek bertipe zoom out. Hal yang dilakukan akan sama, kita akan melakukan proses cropping untuk menzoom in video, tetapi kita akan melakukan cropping di bagian akhir video. Kita masukkan videonya, klik media. Saya gunakan video yang ini, kemudian klik tanda centang. Kita buat videonya ke bagian awal seperti ini. Lalu kita putar dulu videonya untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah diberi efek vertigo. Kita bisa lihat di video ini semua zoom out menjauh seperti ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Oke, kita buat efek vertigo bertipe zoom out. Klik videonya di timeline, kemudian klik icon cropping seperti ini. Lalu kalian klik yang di bagian atas ini. Lalu kita ingat-ingat posisi gambar, komposisinya, dan segala macam halnya di bagian awal video ini. Kemudian kita pilih kembali gambar yang di bagian bawah ini. Lalu kita pinch atau kita zoom videonya, kita serupakan dengan gambar di bagian awal video tadi yang kita ingat-ingat. Seperti ini. Kemudian jika telah pas, klik tanda centang. Selanjutnya kita buat videonya ke bagian awal, lalu kita preview untuk melihat perbedaannya. Oke, di sini saya tunjukkan bagian ini tetap zoom out, sementara bagian ini yang tadinya zoom out sekarang sudah zoom in ke depan. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian bisa bereksplorasi sendiri dengan menambahkan audio atau juga menambahkan color grading supaya terlihat lebih sinematik dan memperbagus tampilan video. Itu terserah kepada teman-teman semua. Dan langkah terakhir, mari kita simpan videonya. Oke, terima kasih telah menyaksikan tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan memberi komentar. Have a nice day.